Tasikmalaya kalau mau ke Tulungagung, Tulungagung kalau Tenggara itu lewat sini mas. Kecuali kalau mau orang-orang daerah pojok dari Tulungagung ke kota itu jalurnya sini, jalur utama sini kalau mau ke kota. Kalau kondisi kerusakannya gimana? Ya cukup parah ya mas ya. Apalagi kalau tiap hari ada yang jatuh mas. Yang capek itu yang nolong mas, bukan yang jatuh mas ya. Ini udah lama sekali ya mas. Udah dari dulu sebenarnya. Ya cuma solusinya dari dulu cuma tambah sulam gitu aja mas.